teman-teman, kalau memakainya nggak ribet loh ini ya. Ini gaya nomor 2 kan, bagus kan? Jangan lupa kalau suka dengan video aku, like dan share ke media teman-teman kan. Hai teman-teman, di akhir video jangan di skip dulu videonya karena di akhir video ada video terbaru. Jangan lupa subscribe lagi dengan channel aku Santi Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya yang melihat channel aku hari ini. Kali ini aku mau review tentang tutorial hijab yang baru kemarin nyampe saya beli di online. Langsung aja yuk kita review gimana beli di online shop di Taiwan itu. Di online ya seperti kenal di Facebook atau di Instagram atau di itu di Bigo atau di mana itu dilihat bener nggak kualitasnya, bagus nggak hasilnya, gimana maksudnya seperti kainnya bagus kagak, terus fasilitasnya itu gimana dengan harganya, seimbang nggak dengan harganya. Kalau emang bagus jangan lupa ya, oh iya teman-teman jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, dan teman-teman langsung aja dengan video aku ya. Terus jangan lupa tanda loncengnya diklik karena biar tahu notifikasi video aku selanjutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you very much. Sisi niho, welcome to my room ha. Oke, kemarin kan aku pesen jilbab segitiga, tapi ini saya nggak pernah beli sih. Cuma saya pesan bagus nggak kualitasnya, karena dari modelnya itu, dari bentuknya itu seperti gambar di sini itu bagus banget. Bagus apa nggak kualitasnya, kalau emang bagus saya akan ngomong bagus, kalau emang jelek saya akan ngomong jelek gitu. Jadinya buat yang ini buat yang khusus di Taiwan ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi ini saya beli online shop di saya kenal di Facebook. Saya Adidi dan saya beli ini pertama kali ya, kemarin baru datang, saya sudah sobek ini. Saya beli ini sekitar 650 NT. Itu ada 3 warna, warna pink, warna toska, sama warna putih. Ya kita lihat gimana, kayak apa sih itu apa namanya jilbabnya, seperti apa sih mbak, kok murah banget, fasilitasnya gimana. Buat aku sih saya belum tahu dan saya belum pernah review itu ini jilbab. Kalau aku bilang bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak, karena harganya kualitasnya cuma 650 NT, itu dapat 3 ya, 3 warna gitu. Yuk gak usah banyak ngobrol lagi, kita lihat kayak apa sih. Kayak gini ya, maaf saya nggak menyantumkan di akhir, jangan skip dulu video aku karena di akhir video ini saya akan cantumkan langsung buka aja gitu. Oh kayak gini teman-teman, kalau ini kan di post ya kayak gini ya, seperti kayak gini. Wow, teman-teman saya dapat hadiah loh teman-teman, ini hadiahnya, saya nggak itu loh, bener nggak bohong loh, ini emang saya dapat hadiahnya, emang saya nggak beli, emang hadiah dari mbaknya. Ntar saya akan lihatkan inboxnya, saya sampai terima kasih gitu. Ini dilihat ntar ya inboxnya, terus saya akan menyantumkan Facebook dia, fotonya dia di atas ini ya. Ntar teman-teman bisa edit, bisa pesen sendiri, oke? Kalau saya bilang bagus ya bagus, kalau bilang jelek ya jelek. Karena kalau aku bilang jelek kok bagus, ntar saya salah tanggap. Dan saya kalau bilang bagus kok jelek, ya saya nggak mungkin memakai gitu. Ya udah teman-teman, bagus kan, gratis loh. Kalau kita beli itu sekitar 200-an barangkali, karena ini kan yang biasanya ya ada mutiaranya gitu. Cuma ini seperti kayak yang sekarang tenar di Indonesia yang pakai di sini itu ya. Oke, ini warnanya saya pakai itu warna pink ya, pink seperti ini. Ini pertama kali loh saya buka, saya belum sama sekali belum buka nih. Kalau orang biasanya buka itu ini langsung dihitung, nggak sabaran gitu. Biasanya cewek kayak gitu, seperti kayak, wah aku cepet apa sih, gak usah apa enggak, aku buka semuanya. Biasanya kayak gitu. Emang aku ini mau review banget ya, emang mau review buat teman-teman gitu yang ada di Taiwan ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Oke, kayak ini teman-teman. Saya mau pakai ya.
saya mau pakai sekarang juga, gimana sih hasilnya, bagus apa enggak gitu. Ikutin terus video aku biar teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini demi teman-teman saya pakai kayak gini karena saya biar kelihatan rapi dan bagus buat teman-teman ya. Tuh, biasanya saya nggak pernah pakai kayak gini, nggak seperti kayak ini kan seperti kayak jalan kayak mau ke jalan atau holiday kayak gitu. Ya udah, jangan banyak-banyak ngomong. Kita ituin dulu. Saya taruh dulu ya. Kalau teman-teman kayak gini, aku sukanya kayak gini. Taruh di gini, ya seperti ini di sini ya, di sini. Terus enak banget loh teman-teman. Buat teman-teman yang enggak bisa memakai itu jilbab yang belum maksudnya langsung dipakai gitu kan, biasanya orang yang agak males atau nggak bisa. Oke teman-teman, kalau yang nggak bisa itu pakai jilbab segitiga ribet atau gimana, jangan khawatir, saya akan review ketiga-tiganya ini. 1, 2, 3 saya akan review gimana caranya biar bagus dan indah, biar yang pacarnya biar sayang atau suaminya biar sayang. Oke, jangan banyak fokus lagi. Selanjutnya ini sama panjang ya, sekalian aku review jilbabnya, sekalian saya akan bikin mobilnya gitu. Enak banget loh teman, enak dipakai. Ini bagus banget loh. Ini bukan abal-abalan ya, ini benar-benar bagus. Terus jarum pentul. Terus teman-teman, aku kan mau seperti sesuai ininya, teman-teman taruh gini ya, biar kelihatan rapi. Jarum pentul ya, jarum pentul. Terus ininya cukup taruh gini aja. Kalau teman-teman suka pakai bros, bisa pakai bros. Kalau teman-teman mau pakai ini juga bisa. Aku pakai satu aja ya, taruh di sini. Teman-teman kalau suka dengan ini, dengan apa namanya jilbab aku yang model kayak gini, jangan lupa like, subscribe ya. Yuk kita lanjut ke nomor 2 ya, jilbab yang model nomor 2 ini aku simpan dulu, terus ini aku ituin dulu. Ini kan cuma buat model aja, kalau aku kan baru taruh sini, kalau teman-teman taruh di sebelah sini ya biar kelihatan bagus. Jilbab ke nomor 2. Ini enak loh. Langsung kayak gitu. Jangan lupa ya teman-teman, bantu untuk aku subscribe. Terus jangan di skip di akhir video itu. Banyak video-video yang terpopuler di video aku. Jangan lupa ya ditonton, jangan di skip. Bantu aku support biar video aku makin berkembang, makin termonetasi. Ini sama. Kalau yang pipinya seperti aku, lonjong kayak gini, ini agak ketebanin. Tapi kalau yang lonjong agak gini, terus
kan kelihatan kayak tembem, tapi kalau yang tembem jarum pentul. Terus ini kan aku kayak gini, jadinya ini di belakang. Terus ini juga di belakang. Enak loh temen, enak dipakai. Maksudnya buat untuk mbak-mbaknya yang kalau memakainya nggak ribet loh. Ini ya, ini gaya nomor 2 kan, bagus kan. Nomor 3 guys. Duh, suka banget dengan warnanya. Warnanya itu loh, hijau-hijau terang. Maksudnya putihnya itu apa ya? Terus warna-warnanya itu sangat suka banget teman-teman. Enak banget buat untuk yang buat itu teman-teman yang nggak bisa pakai jilbab segitiga ya. Ini nggak ribet, maksudnya nggak licin gitu. Gitu, enak dipakai. Kali tahu lah gitu, maksudnya review segit pas aku biasanya kalau libur itu pasti pakai kayak gini. Sama, cuma beda tadi itu kan ke dalam, kalau ini itu ke depan. Bukan ke depan, maksudnya di kalau tadi kan ke dalam, kalau ini di belakang gitu. Terus kita rapiin biar nggak kelihatan dalamnya ya. Kalau teman-teman jangan tarik ini ya. Ini tarik aja, tarik yang di sini, jangan tarik yang di sini. Ini buat untuk biar entar rapi gitu. Terus teman-teman bisa kasih bros gitu. Ini bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman yang itu ya, kalau pakai yang dalamnya putih, pakai ini. Sekian review aku kali ini. Ini jilbabnya nomor 3, gayanya nomor 3. Kalau teman-teman suka jangan lupa support aku, subscribe aku, like dan komen, dan jangan lupa tanda loncengnya ditekan biar tahu notifikasi video aku selanjutnya. Buat yang sudah subscribe, like, komen, thank you very much. Cukup sekian dari saya. Video ini jangan di skip ya, karena di akhir video ada video yang terbaru aku atau video yang terpopuler. Oke, yang gaya-gaya jilbab yang teman-teman belum lihat. Oke, jangan di skip ya. Thank you ya. Thank you very much yang sudah melihat video aku. Kalau teman-teman pengen tahu saya beli ini, beli apa namanya, beli jilbab ini di mana, di sini. Ini ada itu, saya channelnya dia saya nggak tahu, cuma Facebooknya dia ada di sini. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalau emang suka dengan gaya-gaya aku, teman-teman komen. Kalau emang jilbab aku gayanya kurang menyukai teman-teman kurang menyukai, atau teman-teman mau review bisa komen di bawah ini, oke? Dan buat teman-teman yang sudah like, subscribe, thank you very much. Dan sukses selalu, jaga kesehatan buat teman-teman yang ada di Taiwan atau dimanapun berada. Salam sukses buat kalian. Thank you. Tolong ya, jangan di skip videonya. Di akhir video ada video yang terbaru aku dan yang terpopuler yang mau berteman dengan aku sudah cantumkan itu di bawah video ini. Line aku, Facebook aku, sama IG aku. Yang mau follow bisa follow di bawah video ini. Yang kurang lengkap dan nggak tahu di mana beli jilbab ini, bisa di aku cantumkan di bawah video ini. Ada tanda seperti panah kayak gini, itu ditekan di video di samping kanan. Terus ditekan di bawahnya itu ada tulisannya saya mengedit pakai apa dan saya itu beli di mana. Teman-teman bisa tahu. Oke, jangan lupa subscribe.
dan like dan komen di share ke sosial media teman-teman. Thank you very much. Oke, teman-teman. Bye.